ini. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih bersama kita guys, tentunya dengan kabar terbaru dan info terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, tepatnya malam hari ini, yang mana rupanya Lesti dan Bilar menghabiskan waktu bersama. Dan yang paling menarik adalah saat Lesti mengenalkan Rizky Bilar kepada sahabatnya, sahabat Lesti saat dia kuliah. Wow, terlihat kebersamaan Lesti berswafoto bersama sahabat-sahabatnya. Tentu hal itu memantik dan memancing perhatian kita semua. Enggak nyampus ketemu di sini. Wah, bikin kita demen, bikin kita seneng kebersamaan Lesti yang selalu low profile bersama sahabat-sahabatnya saat ia kuliah. Yang menarik adalah ia dengan doinya Rizky Bilar. Lah, nampak sahabat-sahabat Lesti menggodanya, yakni menggoda si dedek Lesti karena bersama kekasih hatinya, yakni Rizky Bilar yang begitu tampan mempesona. Terlihat mereka semuanya kompak ya, memberikan isyarat penuh arti pada pasangan muda mudi yang lagi dimabuk cinta ini. Ya tentu kita juga ikut seneng menyaksikan kebersamaan, kemesraan Lesti dan Bilar di malam hari ini. Tentu hal itu membuat semuanya tak henti selalu mendoakan agar Lesti dan Bilar segera menunaikan hajatnya di tahun ini untuk segera menghalalkan hubungan mereka berdua menjadi suami istri tentunya. Tentu dengan kebersamaan Lesti dan Bilar sudah nyata dan jelas dan tak terbantahkan lagi kebersamaan Lesti dan Bilar yang sudah sama-sama mufakat, yang sudah sama-sama berkomitmen untuk segera menghalalkan hubungan mereka berdua menjadi pasangan suami istri. Tak henti dan tak lupa kita selalu support mereka. Sungguh bahagia, sungguh membuat kita senang melihat kekiutan, kemesraan yang hari demi hari makin membuat kita semua senang parah, senang habis. Pokoknya senang. Karena ya sudah dekat hari bahagia itu. Ya sedari tadi begitu nampak nyata berbagai pertemuan Rizky Bilar, kekompakan Rizky Bilar dengan si dedek Lesti, dan juga foto prewed yang dilakukan oleh mereka. Dan ya seperti yang disampaikan oleh Lesti bahwa biasanya kakak sering pulang ke rumah si dedek. Makanya kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.